Oke, udah ada gunungnya kelihatan, Gunung Pangrango. Atau gunung gede ya, guys? Pagi-pagi udah bayangnya. Seru. Banget. Nah, ini kasarnya kita bisa lihat. Lihat luar. Di sini bisa sewa tenda. Yang kecil 70.000, yang besar 200.000. Muat 10 orang kalau yang besar. Aduh. Seru banget sih, guys. Bisa main bola di sini. Nah, di sebelah sana nah ada pemandian air terjunnya. Nanti kita ke sana ya. Oh iya. Semalam hujan gede, guys. Banyak yang jualan juga. Menurut kalian di sini murah nggak? Satu orang masuk 30.000. Menurut Abi murah nggak, Bi? Murah sih. 30.000 kamar mandi bebas. Dan di sana bisa mandi air terjunnya. Lebih kebanyakan keluarga sih. Khusus keluarga. Kayak buat acara-acara keluarga tuh. Cocok untuk acara-acara keluarga ya kan? Bikin pengalaman baru gitu. Nyoba tidur di villa, nyoba tidur di tenda. Kita mau ke arah air terjun. Ini naik ya, guys, makanya aku ngos-ngosan. Hai guys, kita lagi camping di perkemahan apa nih ini, Bi? Bumi perkemahan Cibodas ya. Nampakannya kayak gitu. Hai guys, aduh gila dingin banget. Kalau kita buka masker kita masih keluar asap, guys. Kan udah mau habis nih. Banyak buat minyak Jawa. Ada. Kurang sama goreng ini. Depan baris. Sejak tinggal menyai. Kor buat makan siang masih ada toh. Kemudian ini apinya terus ambil ini terus. Angkut. Keluarga Haji Sidul. Udah begitu tidur orang emaknya kekurup ya dari baru sampai dia kekurup lagi orang kekurup gue takut nanti enggak anak itu ya jadi kan apa Malam. Tahu malam ada anjing lewat segala. Guys. Lagi di mana? Seneng gak?
Bye guys. Kenapa? Hai, kita lagi camping ini di dalam tenda. Guys, kita lagi naik panjat, guys. Kita lagi mau naik ke gunung. Naik ke gunung. Masih banyak pohon-pohon, guys. Di sini. Gunung ya. Nah, di situ ada pohon cemara, guys. Ini lumayan naik jalannya. Masih rawa. Semak belurar. Oh, di situ juga ada. Vespa, guys. Iya, makanya juga apa? Mobil bisa sampai sini dan kita udah kelihatan sumber mata airnya. Air terjun. Kita sudah mau sampai air terjunnya. Airnya juga tuh masih jernih banget ya. Tapi sayang banget masih banyak orang-orang yang gak bertanggung jawab buang sampah sembarangan. Pokoknya jangan ditiru ya. Buang sampah sembarangan. Walaupun di sini udah ada pengelolanya, tapi sebaiknya kita semua itu harus agar sadar diri untuk menjaga dan melestarikan alam kita, karena kalau alam sudah rusak, nanti keturunan-keturunan kita nggak akan menikmati keindahan alam yang ada di dunia ini. Airnya masih bening banget, guys. Jernih banget. Oh, benar-benar bersih airnya. Cuman yang menjelekkan adalah sampah-sampah ini. Mari kita ambilin sampah-sampahnya dulu ya.